baru 2 bulan saya di Yogyakarta, jadi memang tahap belajar. Sebelumnya saya di asisten pemerintahan di Pemerintah Kabupaten Maros, memang sudah keliling-keliling Pak. Baru terakhir ini menjelang pensiun 2023 nanti Maret itu sudah pensiun Pak. Dengan usia 60 tahun, masa kerja sudah di 60 tahun. Jadi memang saya berterima kasih kepada KSN ini karena salah satu visi misi Pak Bupati yang ingin dicapai adalah bagaimana penyerapan tenaga kerja yang ada di Kabupaten Maros. Dengan terlaksanaan ini pelatihan berarti mempersiapkan SDM untuk penyerapan tenaga kerja yang ada di visi misi. Jadi Pak Bupati memang sangat mendukung Pak tenaga kerja plus pelatihan semacam ini. Perlu juga kami sampaikan, ada juga program di Maros yang namanya YES Pak, Young Entrepreneurship. Jadi membantu tenaga kerja muda untuk menjadi usaha, tapi di bidang pertanian. Ya, jadi di bidang pertanian ada 4 kabupaten di Sulawesi Selatan, Maros, Bantaeng, Bulukumba, dan Empat. Nah, ini itu juga dilatih sama dengan ini, tapi dia di bidang pertanian. Bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, jadi selama 2 bulan saya di Disnaker, yang saya pelajari ternyata ada di sana aplikasi Pak, yang namanya Karipu. Ya, ada Karipu. Di selama saya di situ, kalau anak-anak kita mau mendapatkan kartu kuning dulu istilahnya, K1 itu melalui aplikasi Karipu. Nah, rata-rata Pak, hampir saya 2 bulan di sana, anak-anak yang mau mencari kerja itu, mencari mendapatkan kartu kuning, rata-rata mau ke Morowali Pak. Ya, rata-rata hampir 100, lebih, sudah lebih 100 orang mau ke Morowali. Yaitu rata-rata ke PT IMIP. IMIP namanya Pak. Saya buka di aplikasi, ternyata PT IMIP itu membutuhkan, ini ada apa-apa saya sampaikan Pak, membutuhkan sopir kren, sopir alat-alat berat. Sedangkan yang mendaftar tidak mempunyai keahlian, Pak. Nah, oleh itu barangkali ini harus bertanggung jawab pada generasi muda untuk melatih sebagai sopir kren, sopir apa, karena di Marwani itu butuh itu, Pak. Nah, mungkin nanti, ya, alat berat. Ya. Sedangkan yang mendaftar itu tidak punya keahlian, Pak. Jadi saya di Karibu itu memang ijazah tetap ditampilkan, tapi yang utama keahlian saya. Jadi misalnya sarjana, kebetulan saya dari Institut Pertanian, saya ahli apa misalnya? Ahli mangga kan? Itu yang ditambahkan di sini, nanti nggak buka insinyurnya Pak, bukan di situ lagi. Tapi keahliannya, nah didukung oleh sertifikat. Sertifikat keahlian, seperti nanti ahli-ahli yang nanti selesai ini ada sertifikat bahasanya, ada sertifikat informatikanya. Nah, kaitan dengan bahasa, kalau Maros memang ke depan sangat butuh. Kenapa? Bandara kita pasti tahun-tahun akan datang butuh bahasa ini untuk melayani tamu yang datang, Pak. Ke Bantimurung, ke Raman-Raman. Pernah Pak, waktu saya masih menjabat kepala Bappeda, ada tamu saya dari Bank Dunia, Pak. Mau ke Bantimurung. Sampai di Bantimurung, yang dia mau tahu itu proses lahirnya buku-buku, Pak. Nah, kalau enggak tahu bahasa Inggris, enggak tahu bagaimana itu kupu-kupu dari kepompong menjadi kupu-kupu yang menjelaskannya, Pak. Nah, ya. Jadi bahasa sangat-sangat dibutuhkan. Olehnya itu, atas nama pemerintah daerah, kami sangat mendukung dengan adanya kegiatan ini, Pak. Insya Allah, kami akan menyampaikan ke Pak Bupati, dan Pak Bupati berkenan untuk memberikan fasilitas-fasilitas yang ada. Amin. Bapak-bapak yang ingin saya hormati, karena ada beberapa yang akan memberikan sambutan, lagi kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum.